Bahun dong. Ya. Bagaimana sih cara memahami? Cara memahami atau menikmati puisi? Begini. Memahami atau menikmati puisi itu ya, ya menikmati saja ya. Menikmati ya. Puisi itu ya seperti menikmati apa? Permen karet. Menikmati permen karet itu tidak bisa langsung telan kan, harus dikunyah-kunyah dulu, baru terasa manisnya, nikmatnya, ya kan? Iya. Jadi menikmati puisi itu ya memahami ya seperti anu menikmati permen karet harus dikunyah-kunyah dahulu, tidak bisa langsung ditelan. Pengertian dikunyah-kunyah kan kalau baca puisi ya baik-baiknya, kata-katanya ya kan, syair itu kan harus dikunyah dengan otak ya, dikunyah harus di apa namanya ditafsirkan gitu kan. Iya, jadi baru nanti kalau dihayati ini maknanya apa baru ketemu. Jadi puisi tidak bisa toh langsung apa ditelan mentah-mentah, tapi ya harus dikunyah-kunyah dulu ya. Sekalipun puisi-puisi itu sederhana, kayak Bahundung ini kalau menulis puisi kan puisinya sederhana sekali kan. Iya, sangat sederhana. Misalnya puisi pendek Bahundung. Moga-moga Silen, tapi Mbak Nur enten. Jeda dulu. Iya, ya. Misalnya puisi pendek Bahundung yang sederhana bahasanya ya. Iya. Sada air pancuran. Rericik air pancuran mengisyaratkan kejernihan sejuk. Lebarkan ruang-ruangku menganga hingga tempayanku penuh dan tumpah. Gemericik membisukan nyanyian angsa dan seduh tangis cemara-cemara. Mungkin puisinya sangat sederhana kan. Iya. Ya sekalipun sederhana tapi ya harus punya dulu maknanya apa, maksudnya apa gitu ya. Ada sih puisi yang apa langsung kita tahu maknanya begini-begini, itu tergantung tingkat apresiasi orang yang apa membaca puisi itu kan. Begitu menurut